Maka isu saya pada pagi ini yang saya nak bawa dengan mukadimah panjang tadi hinggalah saat ini ialah bagaimana kita akan hadapi kematian dan apa keadaannya saat kita mati dan selepas kematian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم. Yang bermaksud maka khabar gembirakanlah kepada orang-orang yang mendengar perintah dan bicara Allah lalu mereka menurutinya, itulah orang-orang yang beroleh hidayah petunjuk daripada Allah dan mereka orang-orang berakal yang cerdik. Surah Az-Zumar ayat 17-18. Bismillahirrahmanirrahim. Di berbahagia dihormati Tan Sri Nazir Masjid Al-Falah dan seluruh tuan kuasa pengurusan masjid. Yang berbahagia dihormati Al-Fadhil Tuan Imam Ustaz Hakimi. Berbahagia dihormati Al-Fadhil Tuan Bilal. Yang dihormati dikasihi seluruh para jamaah yang hadir pada pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan di saat pertemuan kita yang penuh keberkatan, di pagi yang penuh ketenangan ini, 4 Syaban, mudah-mudahan Allah sentiasa berikan kita nilai-nilai keimanan yang sesuai, yang sebaik-baiknya, yang tidak akan merugikan kita sedetik sesaat pun, melainkan memberikan kita kebahagiaan, keselamatan, keamanan, kejayaan dan seterusnya keredaan yang berkekalan.
kita percaya, kita yakin bahawa dalam hidup ini, apapun keadaan kita, kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebergantungan kepada Allah itulah merupakan nadi utama kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemilik di atas apa yang kita nikmati. وَمَا بِكُمْ مِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُمْ مِنْ نَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Kerana setiap nikmat kita miliki adalah milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka neraca dalam Islam, tuan-tuan, jelas. Neraca dalam Islam ialah kita diminta sentiasa kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan maksud kita merapatinya, mendekatinya dan tidak berpisah walaupun sesaat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan, kullu taharrukati fil ibadati muqarrabatun ila rabbih au ila rabbik. Setiap pergerakan dalam kita beribadat muqarrabah, maksudnya merapati kita kepada Tuhan. Tiap pergerakan kita beribadat merupakan satu cara kita untuk merapati Allah dan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita, dan saya sering sebut di mana-mana, dan ini untuk peringatan bersama. Sesaat bila kita bangun awal pagi, seawal pagi kita bangkit, kita bangun ini, belum kita fikir tentang nak makan apa, minum apa, nak ke mana, apa urusan dunia hari ini. Seawal kita bangkit sahaja, antara kalimah pertama kita apa dia, tuan-tuan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalimah yang pertama sekali yang keluar pada bibir kita, sama secara niat dalam hati ataupun secara fizikal, alhamdulillah. Sekali puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali. Sekali puji bagi Allah. Ucapan tahmid ini satu ucapan yang menunjukkan bagaimana kita bangkit saja, tidak ada benda yang lain yang melekat di hati jantung kita melainkan Allah. Cuma tinggal lagi kekuatan itu, tengoklah keadaan kita. Keadaan kita masing-masing. Saya nilai diri saya sendiri. Aturan para ulama menegaskan kepada kita betapa bila kita sebut kalim alhamdulillah di awal kita bangun awal pagi itu, kita sedang dan kita berada dalam keadaan sedang mendekati Allah, merapati. Belum pun kita ambil wuduk, nak sembahyang tahajud, belum pun kita empat sejadah, nak rukuk dan sujud dua rakaat empat rakaat, belum pun kita berzikir panjang detail panjang lebar, belum pun kita baca Quran sampai 2-30 ayat satu surah, belum yang itu lagi. Kalim pertama alhamdulillah. Kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, itu adalah merupakan satu warna penting dalam hidup seorang beriman, langsung diikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dirinya. Maka renungkanlah tuan-tuan. Sajak diri saya untuk bermuhasabah awal pagi ini bukan apa, karena kita nak mencari jalan-jalan kita nak terokai pada saat ini, ketika ini, waktu ini, sehinggalah tengah hari nanti, malam nanti, izin Allah, jalan-jalan yang Allah redha, bukan jalan yang dimurka, jalan-jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala redha, bukan yang dimurkanya.
Alhamdulillah, kita bangkit awal pagi ini dalam keadaan itulah ucapannya. Sekali puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita dapat meneruskan hidup ini di atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, maka tugas kita ialah menyempurnakan nilai kehidupan kita seharian dengan ibadat, dengan amalan, dengan hati jiwa yang penuh keikhlasan, dengan kesungguhan, dengan ketakwaan, dengan penuh keinsafan. Maka alhamdulillah, pada pagi yang berkat ini, setelah lebih kurang hampir 1 jam lebih subuh berkumandang, dan kita saya pun sembahyang berjumat subuh kejap tadi, alhamdulillah, Allah masih hidupkan kita dan harus kehidupan yang begitu besar nikmatnya. Namun begitu, kita hidup dalam suasana apapun keadaan kita, perjalanan hidup ini akan sampai ke noktahnya, akan sampai ke titik akhirnya, dan titik akhir ialah kematian. Dan falsafah dalam agama macam tu, al-hayatu wal-mautu, hidup dan mati digandingkan bersama. Al-hayat, kehidupan, al-mautu, kematian, digandingkan. Allah gandingkan kematian dan kehidupan. Dalam surah Al-Mulk ayat kedua, Allah kaitkan hal dengan firman-Nya, al-ladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah jadikan kematian dan kehidupan. Kematian dan kehidupan. Kehidupan, kematian. Allah gandingkan. Kenapa Allah gandingkan di antara kematian kehidupan? Sebab akan datang dalam hidup kita satu nokta yang menutup segala-galanya. Bila datang nokta kematian, kita akan mula berada di alam yang lain. Alam yang kita tidak boleh nak fikir dengan logik akal kita. Tak boleh fikir dengan logik akal semata-mata. Tapi alam kematian nanti, nokta itu hanyalah berasas kepada apa yang diajar oleh agama, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka isu saya pada pagi ini yang saya nak bawa dengan mukadimah panjang tadi hinggalah saat ini ialah bagaimana kita akan hadapi kematian dan apa keadaannya saat kita mati dan selepas kematian kita. Itulah bicara saya pada pagi ini. Bagaimana kita lepas kematian? Bagaimana kematian dan apa keadaan kita lepas kematian? Ada dipunya tahap-tahap. Dari sudut perbincangan ilmu dalam Islam ini, ada tahap-tahapnya. Daripada alam kematian kita, permulaannya, ketikanya dan selepasnya. Maka izinkan saya pada pagi ini untuk membacakan dalam kadar masa yang ada lebih kurang sejam ini, untuk kita melihat secara penuh keinsafan, mudah-mudahan dengan tenangnya jiwa kita, dengan tenangnya waktu pagi yang penuh berkat ini, akan masuk dalam hati jantung kita titik-titik keinsafan, membesarkan lagi keimanan kita, menyuburkan lagi jiwa kita, dan tidak mengeruhkan hati jiwa kita, insyaAllah. Tuan-tuan sekalian, saya nak mula dengan satu ayat suci Al-Quranul Karim. Kemudian kita masuk step by step sekadarnya. Dan saya harap tajuk saya pada pagi ini akan dapat disambung pada bulan akan datang. Harapannya begitulah. Mudah-mudahan bicara pada pagi ini akan bersambung pada bulan akan datang, insyaAllah. Saya nak mula dengan satu ayat suci Al-Quranul Karim. Itu ayat surah Ibrahim ayat 27. Surah Ibrahim ayat 27. Apa kata Allah Azza wa Jalla?
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneguhkan dalam hati orang-orang beriman dengan peneguhan yang kokoh, yang padu semasa di atas bumi ini lagi. Allah akan teguhkan dalam hati orang beriman di bumi ini dengan suatu peneguhan yang meneguhkan hati-hati mereka itu. Ibrahim ayat 27. Makna itu tuan-tuan jelas. Nak membuktikan kepada kita bahawa dalam kita melahir batera hidup ini, antara perkara yang paling utama, paling pentingnya ialah persiapan. Al-isti'adad. Al-uddah. Al-isti'adad atau al-uddah. Persiapan untuk kita hadapi satu saat kritikal dalam kehidupan kita. Kita mungkin rasa kritikal semasa dunia saja. Kritikal sebab penyakit, kritikal sebab isu kewangan, kritikal sebab isu harta benda, kritikal sebab isu-isu macam-macam lah. Kita pandang isulah kritikalnya. Dah betul, bukan salah. Kritikal dalam isu kewangan, tak cukup makan minum, masalah pekerjaan, duit tak cukup, anak makin ramai. Contoh kritikal, betul. Tapi ada satu benda perkritikal yang kita mungkin lupa dan lalai. Saya pun mungkin lupa lalai. Apa dia? Iaitulah saat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di alam barzakh lagi. Itu yang paling kritikal sebenarnya. Mengikut kacamata agama. Yang ini kita tak pernah nak rasa saat itu kritikal. Kita tak rasa. Maka Allah sebut dalam ayat tadi, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Allah minta kita meneguhkan, teguhkan hati kita dengan segala pintu kemuliaan. Di atas bumi lagi. Sebab apa? Sebab ada saat yang kritikal di alam barzah kita setelah kita mati. Saya nak tengok satu hadis bersama tuan-tuan. Ni kita nak mula masuk kepada isu yang sebutkan tadi. Secara step by step ini, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik. Satu di antara saat yang kritikal itu, bila kita meninggal sahaja, mati sahaja, kita mula masuk ke alam barzakh dalam keadaan keseorangan, tiada sebarang bantuan, sebarang pertolongan. Apa kata Nabi dalam hal ini? Disebutkan oleh Imam Tirmizi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman meriwayat hadis ini. Hadis dinukilkan Imam At-Tirmizi. Hadis sahih. Apa kata Nabi sallam? Innal qabra awwalu manazilil akhirati fa in naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aysar fa in lam yanju minhu sahibuhu fama ba'dahu ashad. Maksudnya tuan-tuan, daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ini hal kritikal ini di alam barzakh kita. Nabi bersabda, sesungguhnya tanah kubur itu yang kamu diami nanti adalah merupakan penginapan pertama kamu sebelum kamu sampai ke alam yang sebenar-benarnya. Penginapan pertama kita, kata Nabi, ialah alam kubur itu. Belum penginapan yang sebenar-benarnya. Hal ini pun kita kadang-kadang tak terfikir. Nabi guna perkataan, innal qabra awwal manazil akhirati. Kubur itu penginapan pertama. Tempat tinggal pertama kita
belum tempat tinggal yang sebenar-benarnya. Tuan-tuan sekalian, kita dah merasakan dalam hidup ini, penginapan kita, rumah kita lah. Yang kita dah siapkan dengan segala-gala persiapan. Harga pun boleh tahan. Yang mewah-mewah lah, yang tak mewah pun boleh tahan. Decorationnya, kapetnya, dengan segala kelengkapan, dengan segala kemewahan. Apalagi kalau banglo harga belas jam tu. Itu satu penginapan yang kita rasa cukup hebat. Rupa-rupanya, itu tak masuk dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Yang kita miliki sekarang ini, dengan serba kerbik keindahan kecantikan, yang kita jaga dengan penuh rasa cantik, seronok, bahagia, sebab hak kita. Kita beli, kita yang jaga. Hak kita betul lah. Tapi Nabi kata apa? Kubur itu adalah penginapan pertama kamu. Belum penginapan yang sebenar-benarnya. Yang ini kita tak pernah terfikir. Saya tak terfikir. Bila baca, baru terfikir. Sebab apa Nabi kata, itulah kubur itu penginapan pertama kamu. Sebabnya, logik akal kita boleh kita fikir. Ini jawapan logik akal. Karena bagaimana kediaman kita ada, semewah mana kediaman kita, sehebat mana, silakanlah, tak ada masalah. Nak beli rumah paling mahal pun, sila, ada duit, ringgit, belilah. Tapi hakikatnya ialah, betul, dia bukan penginapan kita buat selama-lamanya. Kita meninggal saja pada petang ini, pagi ini, rumah kita ada, dan hak milik orang lain. Hak milik keluarga kita. Tak orang lain pun, anak kita. Isteri kita, kita tinggalkan. Boleh jadi rumah itu milik orang lain pula. Yang kita beli rumah sekian banyak, sekian besar, sekian harganya. Kita meninggal, berpindah kepada anak kita. Tak ada 200 anak kita jual rumah tadi. Tak ada setahun. Yang kita tinggal, amat jauh orang lain pula. Tukar nama orang lain. Dijual. Terjual. Oleh pemilik yang kita tinggalkan itu. Rupa-rupanya. Yang kita nikmati puluhan tahun di rumah kediaman kita. Lepas kita meninggal tak dua tahun pun. Tak ada setahun pun. Rumah berpindah milik pada orang suku Sakat. Orang beli rumah itu. Anak kita jual boleh jadi. Kalau tak jual pun. Milik anak kita. Bukan kita lagi dah. Nama kita terbuang. Nama yang ada terbuang. Diganti nama yang lain. Jadi betullah kata Nabi SAW. Penginapan dunia ini. Hanyalah sekadar sementara. Kepenginapan yang pertama kita ialah alam kubur kita. Sebab apa? Logik akal juga berkata, kerana bila kita masuk liang lahat, tanah yang sempit itu akan menjadi tempat kediaman kita tempoh selama kita mati. Kita akan duduk di situ. Tak bergerak. Tak keluar. Tak ke mana-mana. Tak bangun. Tak boleh bangkit. Tak boleh apa. Dalam seolah-olahnya melekat. Maka lebih lagi jauh perhubungan kita dengan alam kubur kita. Kita menjadi sebahagian daripada tanah. Yang dah memakan daging-daging kita. Yang kedua yang berbaki soal kubur bercahaya itu cerita lain. Tetapi hakikatnya. Betul kata Nabi. Innal qabra. Awalu manazil akhirati. Kubur itu penginapan pertama kamu. Tuan-tuan sekalian. Hadirin bagi saya lah. Saya lama dah baca. Saya menangis acap kali. Sebab. Kalau kita dalam kehidupan dunia. Saya pun ada pengalaman bersama tuan-tuan. Kita gigih. Cari harta, wang ringgit, cari nikmat dunia yang begitu sungguh-sungguh kita cari. Sebab apa? Nak beli kediaman. Mungkin harta harganya sejuta, sejuta setengah, 600 ribu. Kalau mungkin itu masa 100 ribu lebih. Contohnya, kita usaha. Kerja malam siang, kumpul duit. Nak dapatkan sebuah rumah kediaman dengan harga sekian-sekian. Usaha kita. Penuh kesungguhan. Sampai penat lelah kita tak kira. Kerana target kita nak rumah tu. Dengan harga sekian-sekian. Tuan-tuan. Tiba penghujungnya.
semua jadi hak orang lain. Kita tinggalkan baik-baik saja. Sedang tanah kubur kita itu tak pernah kita beli. Hakikat kita beli pun. Kalau kita uruskan bayaran kepada si pengelola kubur dengan nilai sekian banyak 100-200, dan kita uruskan, diuruskan, kemudian kita melalui dengan satu saham tertentu akhiratnya atau melalui kematian, tapi kita tak boleh beli pun. Mungkin kita meninggal, Subang Jaya duduknya, meninggal di Kota Baru, tanah Kota Baru. Duduk di Shah Alam, meninggal di Mekah, tanam di Mekah. Duduk di Kuala Lumpur, meninggal di mana? Di luar negara, meninggal di Jakarta, tanam di Jakarta. Tak pernah kita beli pun. Tapi lokasi kita, ditanam jenazah kita dalam keadaan sempit, berapa kaki saja, akhirnya, itulah kata Nabi, penginapan yang pertama kamu. Saya panjang cerita ni bukan apa ni. Nak ambil keinsafan. Kerana hari ini hadis yang begitu, begitu besar kepada kita. Yang lebih jauh kata Nabi SAW ialah kediaman pertama kita tadi, walaupun dia sekadar tanah yang melekat di badan kita, tanah yang melekat di tubuh kita, tanah melekat di tubuh badan kita saat kita dikafankan, dimandi, kemudian tanam jenazah itu, tuan-tuan ingat, dalam hadis yang lain, Nabi bersabda kepada kita rupa-rupanya, tanah kubur kita tadi, walaupun bagaimana keadaannya, bagaimana situasinya, rupa-rupanya bagi orang beriman. Orang beriman ini, dia adalah semacam satu istana. Satu kediaman yang membanggakan. Sekalipun dia tak pernah beli tanah itu, tapi Allah gantikan macam istana menghijau. Berdasar hadis Nabi SAW. Dari daripada Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis daripada Imam At-Tirmizi, Nabi bersabda kepada kita antaranya. Dengar elok-elok. Hadis tadi, hadis daripada Uthman. At-Tirmizi. Hadis yang At-Tirmizi sebut kepada kita, sambungannya. Ini bukan sambungan. Hadis yang lain tapi nak ambil bahagiannya. Nabi sebut kepada kita. Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla 'anhu ashabuhu hatta annahu yasma'u qara'ani 'alayhim atahu malakan fayu'idanihi fayuqalan fayaqulani lahu ma kunta taqul fi hadzal rajul. Hinggalah pada satu hak kepada Nabi sallam sabda kepada kita, wa yumla'u 'alayhi khadran ila yaumi yub'atsun wa yufsahu lahu qabruhu 70 ziraan wa yumla'u 'alayhi khadran ila yaumi yub'atsun. Bila kita dikuburkan saja, kediaman pertama kita tadi kata Nabi, yang dunia dah habis dah. Yang dunia macam mana kita cinta sayang, jadi hak orang lain dah. Bukan hak kita dah. Rupa-rupanya bila kita ditanam dalam bumi itu, itulah kediaman kita. Kediaman kata Nabi, apa kata Nabi? Bila jenazah ditanamkan saja, idza wudi'a fi qabrihi, diletak dalam kuburnya, malaikat datang bertanya, jawapannya bagi orang beriman, ni nikmat kita ni. Ini orang beriman. Apa kata Muhammad? Wa yufsahu lahu qabruhu 70 ziraan wa yumla'u 'alayhi khadran ila yaumi yub'atsun. Allahu akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami. Rupa-rupanya tuan-tuan, tanah kubur yang kita diami itu, walaupun dia tanah merapati batang tubuh kita, hakikatnya alamnya bagi orang beriman macam istana. Lebih mewah apa yang pernah ada di bumi lagi. Apa kata Nabi? Wa yusahu lahu qabruhu 70 ziraan, akan diluaskan kuburnya bagi orang beriman ini seluas panjangnya 70 hasta, lebar 70 hasta. Kubur orang beriman, Nabi sebut,
yusahu lahu qabruhu sab'una zira'an. Kubur sempit tadi hakikatnya menjadi istana kepada si mati yang beriman. Apa keadaannya? 70 hasta panjang, 70 hasta lebar. Bukan tak itu. Wa yumla'u al-khadran ila yaumi ba'sun, akan dipenuhkan cahaya kehijauan hingga hari dibangkitkan nanti. Dengan seolah-olahnya lampu limpahlah. Lampu yang bergemerlapan. Lampu yang bercahaya seolah macam tu. Dan kehijauan maknanya suatu keindahan. Cerah bercahaya. Sampai bila tu? Ila yaumi yub'atsun, hingga hari dibangkit hari kiamat nanti. Berapa lama tu? Allah Maha Kaya. Kalau si mati di alam kubur 1,000 tahun, 1,000 tahunlah dia. Dan kuburnya 70 kaki, 70 hasta panjang dengan hasta lebarnya, kehijauan yang cukup indah. Rupanya istana kita, tuan-tuan, yang kita tak fikir. Tapi Allah beri. Patut sekarang ini, alhamdulillah, kita yakin, kita percaya. Ini hadis kita wajib yakin. Ini amanah akidah ni. Patut sekarang, rakan-rakan kita, mudah-mudahan bukan orang lain, ayah bonda kita pun, mak ayah kita pun, insyaAllah, yang dah pergi itu, mudah-mudahan mereka dalam keadaan sedang menikmati satu taman yang penuh kemuliaan. Seolah mereka hidup dalam suatu istana. Walaupun sempit, tapi macam istana. Dalam agama kata, Nabi bersabda, 70 hasta panjang, 70 hasta lebar, kehijauan sampai hari kiamat. Kalau mereka boleh sebut kepada kita, tuan-tuan, kalau mereka boleh sebut, datang mak kita yang telah mati banyak tahun dah. Saya pun mak tak ada. Ayah pun tak ada. Kalau mereka datang balik, jumpa lan ayah dalam kubur, tenang, senang, macam istana dah. Rumah ayah dulu taklah sampai jumlah hasta kiri kanan. Tapi tanah ayah kubur, jumlah hasta kiri kanan panjang lebarnya, menghijau malam siang. Kalau boleh cerita pada saya, seronok tuan-tuan, tapi tak ada cerita sama kepada kita. Tapi yang cerita Nabi kepada kita, yang Nabi cerita kepada kita ni, dalam hadis yang sahih, maka ini suatu kemenangan, tuan-tuan. Itu bagi orang beriman. Apakah ada bagi orang tak beriman? Nabi sebut hadis yang sama. Nas yang bersambung kata Rasulullah, bagi orang tak beriman pula, dalam kubur itu bukan istana lagi dah. Tetapi tempat yang penuh dengan 1,001 masalah. Thumma yudrab bimitraqin min hadidin darbatan baina udhunaihi fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghayru thaqalain wa yudayyaqu 'ala qabri hatta takhtalifa adla'uhu. Allahu akbar. Sebaliknya, sikit cerita tak orang tak beriman ini, bila di dalam alam kuburnya apa yang berlaku, kata dia akan dipukul dengan pemukul besi. Alam kubur ini bukan istana, neraka pertama belum neraka yang sebenarnya. Dipukul dengan pemukul besi, pukulan antara kedua telinga, dipukul sampai ke telinga, hentakan besi. Bukan setakat tubuh badan, ke telinga dipukul sekali. Lantas dia berteriak. Dalam kan berteriakannya, dalam kan macam mana? Yasusaihatan. Bukan teriak semata berteriak. Yasma'uha man yalihi ghairu thaqalain. Dengan teriakan yang didengari, siapa keliling kelalangnya. Maknanya penghuni kubur lain tahu. Penghuni ini sedang disaksa. Malam siang disaksa. Penghuni yang tahu. Mereka disaksa berat oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kata Nabi, teriaknya sampai ke peringkat semua boleh tahu. Ghairu thaqalain, yang tak dengarnya siapa? Jin dan manusia. Kitalah tak kedengaran dalam sesaat. Kata Nabi ini, semua makhluk di alam barzakh kedengar belaka. Seksaan menerima orang ini yang tak dengar, kata ghairu thaqalain, kecuali dua makhluk tak dengar. Kita dan jin-jin yang ada. Tak dengar, tuan-tuan. Saksa
Apa kata Nabi Sallam? Wa yudayyiqu 'alai qabru hatta takhtalif adra'u. Dan kubur setiap hari, setiap waktu akan menyempitkan, sempit-sempit diluaskan, sempit diluaskan, sempit diluaskan. Sampai tahap macam mana? Tulang belulang akan berselisih. Tulang dia akan berselisih. Sikit, berat, banyak sikit. Selisih tulang. Mana hancur. Bertakut balik agaknya. Hancur. Tuan-tuan, kita orang sebut, kita tak dengar. Tapi Nabi kata kepada kita. Ini adalah proses, tuan-tuan. Kematian bukan satu benda besar, bukan benda kecil. Minta maaf. Ini benda besar. Balik ke hadis Nabi tadilah. Hadis Subhan tadi. Belum selesai ini. Nabi kata apa? Innal qabra awwalu manazil akhirati. Kubur adalah penginapan pertama. Saya minta sangat pada pagi ini, tuan-tuan dan saya termasuk yang bercakap, rekodkan dalam hati kita, rekodkanlah dalam jiwa kita. Apa rekodnya? Rupa-rupanya, bila aku meninggal, aku mati bila-bila masa sahaja, rumah aku pertama ialah alam barzakh. Bukan yang kita aku, yang aku ada sekarang. Bukan yang aku milik sekarang, bukan. Ini tak bermakna kita tinggalkan rumah tu, bukan. Perelokkanlah untuk anak cucu kita kemudian. Tetapi dalam hati kita bercakap, sekalipun aku tak ada rumah yang didui hebat, aku nak rezeki aku hebat di alam barzakh nanti. Dengan cara Allah akan buka keluasan 70 hasta panjang lebar dengan kehijauan sampai hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan, aku nak macam tu. Kata Nabi Sallam kepada kita, fa in naja minhu sahibuhu. Siapa yang beruntung, maksud siapa yang berjaya di alam kuburnya tadilah, masuk alam liang lahad, dalam alam kuburnya bercahaya macam tadi, Allah luaskan sampai 70 hasta panjang lebarnya, tenang setenang-tenangnya. Nabi kata apa? Fa in naja minhu sahibuhu. Siapa yang berjaya di alam kuburnya, itulah keadaannya. Fama ba'dahu aysar minhu. Yang selepasnya, urusan selepasnya mudah-mudah dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan-tuan. Nabi sebut ini. Kalau dah alam kubur begitu keadaannya, cantik, luas diperluaskan Allah Azza wa Jalla, menghijau keadaannya, tenang. Kata Nabi, fama ba'dahu aysar minhu, selepasnya nanti Allah permudahkan. Batu titian asirat mudah. Saat Allah huk, Allah berkumpul pada masyarakat, semudah belaka. Titian asirat Allah permudahkan. Perjalanan ke alam barzakh, ke alam syurga Allah permudahkan. Tak ada masalah dah. Tapi kata Nabi SAW, hadis yang sama, wa illam yanju minhu. Ini yang kita takut. Tapi kalaulah mereka itu tak berjaya, kubur tadi macam neraka dah. Bukan lagi nikmat macam itu, tidak, tak ada macam itu. Susah. Kata Nabi SAW, fama ba'dahu ashadda minhu. Maka selepasnya lebih teruk lagi. Yang menanti selepas itu lebih teruk lagi. Ashad. Lebih teruk, lebih susah, lebih payah lagi. Wallahu alam, tuan-tuan. Maka di ini bagi saya, hadis yang menceritakan perjalanan kita sebenarnya. Itu satu perkara. Yang keduanya, bila kita bercakap tentang persoalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, satu perkara yang juga dirakamkan dalam hal ini oleh Nabi SAW, yang diriwayatkan daripada para alim ulama kita salafun salih, ialah bagaimana kematian yang kita akan lalui ini berada mengikut dua keadaan. Kita tak boleh rasa sekarang, tuan-tuan, tak rasa sekarang, tapi kita akan alami bila-bila masa sahaja, bila-bila waktu sahaja dalam dua keadaan. Salah satunya kita harap inilah kita akan dapat, iaitulah dalam hadis disebutkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada al-Imam
Al-Baihaqi rahmatullahi alaihi. Ini saya bawa sikit daripada soal kematian. Yang di alam barzah. Ini belum kematian alam barzah lagi. Saya pulang sekejap ke belakang. Nabi kata apa? Orang mukmin ini, ketika saat kematiannya, nak mati, kata Rasulullah, innal mu'mina takhruju nafsuhu min baina jambaihi wa huwa yahmadullah. Allah tuan-tuan, kata Nabi SAW, orang beriman innal mu'mina takhruju nafsuhu min baina jambaihi, orang beriman rohnya akan keluar pada dua lambungnya, daripada dadanya. Roh akan dikeluar kepada daripada kaki hinggalah ke atas. Itulah roh kita akan keluar. Daripada kaki. Ditarik oleh malaikat Israel dan pembantu-pembantunya. Kata Nabi SAW, innal mu'mina takhruju nafsuhu min baini jambaihi wa huwa yahmadullah. Subhanallahil azim. Orang mukmin ketika keluarnya roh daripada dua lambungnya, dadanya keluar, rupa-rupanya ini kata Nabi, wa huwa yahmadullah, dikala itu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Penutup kepada saat keluarnya roh itu akan tersebut dalam hatinya mungkin ataupun bibirnya kalimah apa? Alhamdulillah. Orang mukmin tuan-tuan. Tapi kita tak dengar. Yang hidup tak dengar apa diucapkan oleh si mati dan nak mati. Ucapannya ialah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini rezeki. Ini kata ulama ni rezeki. Satu rezeki yang bukan kecil. Dan saya mengambil sedikit pandangan yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi. Hadis ini saya baca, saya semak, saya puati dan buatlah sedikit kajian secara akademik. Kata An-Nawawi rahmatullah, rupa-rupanya ada hikmat di sebalik kalimah itu. Si mati bila dia diambil nyawa, disebut wahuwa yahmadullah, di mana pun disebut nama Allah, alhamdulillah. Kenapa tuan-tuan? Saya nak ajak tuan-tuan renunglah. Ini kata-kata yang dibawa Imam Nawawi yang betul-betul mengesafkan kita. Patutlah rupa-rupanya antara banyak-banyak kalimah yang berbentuk tasbih, tahmid, zikir, istighfar, macam-macam dalam Islam ni. Kita ni rezeki banyak dalam ibadat tuan-tuan. Zikir, tasbih, tahmid, apa sajalah. Takbir macam-macam. Baca Quran silakan. Tapi ada dua kalimah. Dua kalimah yang kita kalau kita amalkan. Kita laksanakan tuntutan dan betul amalan, bacaan, kita pegang betul-betul. Membantu nak mati ni rupa-rupanya. Kita nak mati dibantu oleh kekuatan itu. Apa dia? Kalimah Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdihi. Dua kalimah ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Karena Nabi pernah bersabda, kalimatan khafifatan ala lisan, dua kalimah ringan di bibir. Ringan untuk diucap di bibir kita, ringan-ringan sungguh. Boleh sebut dengan mudah. Thaqilatan fil mizan. Tetapi kalimah ini berat timbangannya si Allah Subhanahu wa taala. Berat apa? Pahalanya. Berat timbangannya bagi Allah Azza wa Jalla. Pahalanya, rahmatnya berat. Habibatah dan Rahman, dua kalimah ini Allah paling suka, Allah paling sonok mendengar hamba-Nya sebut malam siang bagi bintang. Allah paling suka Habibatah. Tuan-tuan, apa dia?
Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Noktahkan dia. Noktahkan. Untuk jadi amalan kita. Cara konsisten. Nak ucap ratu ribu kali pun silalah. Nak ucap ribu kali silakanlah. Itu satu dua kalimah yang kata Imam Nawawi boleh membantu kita saat bila tuan-tuan. Saat kita nak mati. Ada nadi kekuatannya. Ada berkatnya, ada barakahnya. Tuan-tuan, ini satu di antara kekuatan yang kita kena peganglah sebenarnya. Saya bercakap untuk saya juga, bukan orang lain. Kita nak sangat kesan kalimah tadi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Kita ucap malam siang tak kira mana waktu. Mungkin ribu kali sehari semalam. Atas dua sifat yang atas sifat tadi. Kalimah Allah paling suka. Berat timbangan pahala. Di bibir kengan. Kita ucapkan. Mudah-mudahan. Bila nak mati. Kata Nabi. Innal mu'mina takhruju nafsuhu min baini jambaihi. Wahuwa yahmadullah. Si mati boleh ucap kalimah. Alhamdulillah. Sekalipun orang tak dengar. Kita nak meninggal, anak-anak, keliling-keliling kita tak dengar, kita ucap. Tapi kita yang ucap. Kita nak mati, kita ucap. Dalam hati kita mungkin. Lafaz ini mungkin. Itu serahlah. Allah Maha Kaya lah. Ada orang mati, Allah takdirkan, boleh ucap kalimah dengan jelas. Ada orang mati, Allah rezeki dia, cakap, bercakap dengan hati. Ingat, tak lupa dia. Alhamdulillah rezeki. Allah Maha Kaya. Tapi tuan-tuan sekalian, itulah satu nikmat sebenarnya. Kerana urusan kematian, urusan langsung dengan Allah Azza wa Jalla, bukan urusan dengan manusia. Tuba li 'abdin an yahmid Allah. Maka beruntunglah manusia yang hidupnya, matinya pun sempat lagi ucap kalimah alhamdulillah. Masih puji Tuhan lagi. Nak mati dah, tapi puji Allah lagi. Kenapa dia puji? Sebab dia tahu kematian satu kemanisan. Kematian satu kenikmatan. Nak mati sakit itu urusan yang lain. Ada hadis pun sebut, nak mati sakit. Hadis banyak. Tetapi, tetap dia merasakan dalam diri orang nak mati tadi, satu kenikmatan. Paling kurang, paling tidak pun, berlaku mati nanti, aku akan hidup di alam barzakh dalam keadaan tadilah. 70 hasta panjang, 10 hasta lebar dan menghijau ke Adam dan syurga dalam kubur tenang sampai kiamat. Jadi nampak tuan-tuan, dia punya kaitan tu berlaku. Wallahu alam, apa yang kita bicarakan pada pagi tuan-tuan, saya anggap ini satu bicara umum atau bicara awal, kerana yang berbaki saya akan sentuh nanti dalam keizinan Allah Azza wa Jalla dengan cerita-cerita yang lain tentang soal kematian kita ini. Tapi bagi kita dalam hidup ini, yang kita nak, yang kita harapkan ialah Allah beri kita kerahmatan, Allah beri kita keselamatan, rezekikan kita nikmat kematian, bukan kepayahan kematian. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahul Musta'an. Allah bagi kita minta bantuan. Allahu Aziz. Allah Maha Perkasa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pentingnya ialah cerita kematian kita tak akan dapat ceritanya, kefahamannya, melainkan kita baca hadis Nabi, kita semak hadis Nabi yang semacam inilah, bahawa kita boleh terasa, oh begitu keadaannya, itu situasinya. Orang mati beriman bagian keadaan, yang mati tak beriman itulah keadaannya. Pada Allah kita bermohon, kita berserah, kita minta, kita merintih. Yang penting Allah tidak pernah akan mengecewakan orang benar-benar beriman kepadanya. Perjalanan kita tuan-tuan bukan setakat ini, panjang lagi. Mudah-mudahan apa yang sampaikan sekadar pada pagi ini dapat disambung akan datang, bulan akan datang, dengan cerita saat kematian, kematian lepas kematian, apa ceritanya. Wallahu alam, aqul qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat, fastaghfiruh ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami dambakan kepada-Mu ya Allah keridhaan-Mu dan syurga-Mu. Allahumma jammilna bittaqwa wal istiqamah. Ya Allah, yasilah kami dengan taqwa dan al-istiqamah. Allah manawir qulubana bil iman. Allah cahayakan hati kami dengan keimanan. Allah ma'a'ina ala zikrika. Tolonglah kami ya Allah untuk ingat kepadamu. Wa syukrika, dan syukur kepadamu. Wa husna ibadatika, dan elok ibadah kami kepadamu ya Allah. Allahumma rabbi yassir umurana wa hayatana wa mautana. Ya Allah, permudahkan urusan amal ibadat kami, urusan hidup kami, sehingga urusan kematian kami. Allahumma taqabbal minna. Terimalah kami ya Allah. Innaka sami'u du'a. Kalau Tuhan kami yang mendengar bicara-bicara kami, yang mendengar rintihan munajat kami, yang mendengar doa-doa kami. Allahumma rabbiya karim. Kalau Tuhan yang maha mulia, yang maha berkuasa, yang maha esa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami daripada percikan sambaran api neraka yang bernyala-nyala, yang menakutkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.